Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, salam TV yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali kita bertemu. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa untuk terus ya me Lanjutkan kajian uh, rutin kita, kajian kesayangan kita, yaitu kajian uh, syarah uh, uh, al-aqidah al-wasatiyah. Itu kajian kitab syarah al-aqidah al-wasatiyah yang disyarahkan oleh Asyik Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Untuk menyegarkan ingatan kita ya, agar ingatan kita segar kembali terkait dengan pembahasan kita pada uh, pertemuan yang sebelumnya. Bahwa memang kita menolak ya dan membantah mereka-mereka yang mengatakan Allah azza wa jalla itu di semua tempat ya atau Allahu fi kulli makan. Yang mereka maksud di sini zatnya Allah gitu kan. Zatnya Allah itu menurut mereka di semua tempat. Itu satu kelompok. Kelompok yang lain mengatakan Allah tidak di mana-mana gitu. Kalau tadi di mana-mana ini lawannya di mana-mana gitu apa namanya ini kalau tadi dikatakan pertama eh, kelompok pertama mengatakan Allah di mana-mana kalau ini tidak di mana-mana gitu nggak di atas nggak di bawah nggak di samping ya nggak di dalam nggak di dalam alam nggak di luar alam ya pokoknya nggak ada nah, itu intinya kan gitu nah kita bantah ya kemarin sudah kita bantah bahwa dengan dua bantahan ya waktu itu eh, pertama dari sisi eh, kita bantah eh, apa namanya ini Batalnya hujah mereka yang mereka mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana atau Allah itu tidak di mana-mana, gitu ya. Itu batal hujah mereka. Itu yang kedua, justru uh, kita menetapkan lawan dari perkataan mereka. Kalau mereka mengatakan Allah itu di mana-mana, kita katakan tidak demikian, ya. Kalau yang mereka maksud, zatnya Allah itu tidak demikian. Kalau yang mereka katakan Allah tidak di mana-mana juga keliru, gitu ya. Jadi, sebenarnya yang ditetapkan oleh dalil. Itu jelas, ya. Bisa kita lihat, eh, apa namanya? Ini bantahan-bantahannya, di antaranya adalah sebagaimana kita eh, sampaikan, bahwa eh, sama ataupun secara pendengaran, ya, eh, termasuk juga dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW, bahwa kebersamaan itu tidaklah dipahami selalu. Uh, menyatu ya kebersamaan itu tidak dipahami selalu menyatu gitu seperti dikatakan oleh seorang uh, apa yang sedang berjalan waktu terang bulan ila arab ya seorang arab mengatakan seorang uh, orang arab mengatakan itu biasa ya mereka mengatakan uh, apa namanya ini alqamar ya nahnu namshi wal qamaru ma'ana ya kami bersabar sementara bulan bersama kami. Apakah maksudnya bulan nempel? Tidak, nah, kan gitu. Atau seperti e, seorang yang mengatakan, ya e, seorang pimpinan tentara mengatakan, pergilah kalian ke medan perang dan saya bersama kalian gitu. Apakah kebersamaan di sini dia ikut, dia menyatu, dia bersama mereka rombongan ikut perang? Enggak juga. Dia hanya berada di e, kamar saja, di ruang pimpinan saja gitu. Tapi yang dimaksud kebersamaan itu apa di sini? Berarti kan kebersamaan maksudnya semangatnya sama, kemudian juga tujuannya sama, kan gitu. Itu itu jadi kebersamaan dari sisi dari sisi demikian ya. Maka dari sisi sama saja nggak benar kalau dikatakan Allah itu berada di semua tempat gitu kan. Karena memang ada hal lain yang juga bahasanya sama tapi tidak ada tidak ada ya, penyatuan begitu. Kemudian juga dalil secara akli Ya sudah kita sampaikan juga kalaulah dikatakan Allah itu e, di semua tempat maka di tempat-tempat yang enggak layak pun ada Allah kan begitu jadinya ya tempat-tempat enggak layak pun adanya adanya Allah gitu ini tentu tidak layak bagi Allah SWT, dan ini celahan bagi Allah dan ini tidak benar ya kemudian e, apa namanya nih e, yang ketiga Ya, yang ke yang ketiga yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa eh, termasuk juga kalau kita katakan Allah itu di mana-mana maka Allah ini jadi menjadi banyak gitu takadut banyak dan juga berbilang berbagian-bagian dia jadinya jadi ini kan sesuatu yang nggak mungkin mustahil kan ah gitu kemudian juga kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir waktu itu bahwa mereka-mereka mereka-mereka mengatakan Allah tidak di mana-mana, enggak -mana, ya, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di ini, nggak dalam alam, nggak di luar alam. Ini kita bantah bahwa ini tidak mungkin. Berarti ini menunjukkan Allah jadinya nggak ada gitu. Kalau beginilah definisinya, ya ini berarti Allah nggak ada dong. Orang nggak di mana-mana gitu kan. Padahal Allah Azza wa berada di Al Ali, ya tempat yang tinggi, ya apa namanya ini di atas semua makhluknya. Ya di atas semua makhluknya gitu ala-ali yang maha tinggi type apa namanya ini yang berikutnya kita sudah sampaikan bahwa kalau yang mereka maksudkan adalah takutkan itu kalau seandainya kita katakan Allah itu di mana-mana eh, Allah itu eh, berada di satu tempat dan itu melazimkan jisim kita tanya dulu yang kalian maksud jisim itu apa kalau anda maksudkan jisim itu adalah zat Allah iya kita tetapkan bahwasanya Allah punya zat. Tapi bagaimana zat Allah kita tidak tahu. Kalau memang mereka pahami jisim itu zat Allah. Tapi zat Allah itu seperti zat kita. Itu kita tolak. Ya. Lesa kami syai'un wa huwas sami'ul basir. Kan begitu ya. Dan dalil-dalil yang menolak. Menunjukkan bahwasanya uh, Apa namanya ini. Allah SWT itu. Ya. Ada. Ya, dan memiliki zat. Allah SWT memiliki zat yang maha mulia. Ya itu uh, maha tinggi. Jadi tidaklah mereka tidaklah seperti yang mereka katakan bahwasanya uh, apa namanya ini Allah itu berada di semua tempat. Ini tidak tepat ya, tidak 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 ada dalil yang mengatakan demikian. Yang ada dalilnya justru adalah Allah Subhanahu wa itu uh, apa namanya ini ada istawa ala arsyhi. Kan begitu. Ya. Maka terakhir kita sampaikan kemarin bahwa amma adillatul uluwi allati yasbutu biha naqidu qawli haula wa haula sunnah la tuhsar adapun dalil-dalil tentang ketinggian Allah yang tetap dengannya dengannya eh, yang yang menetapkan eh, ketinggian tersebut oleh dalil-dalil yang ada itu merupakan lawan dari perkataan mereka-mereka dan lawan eh, dari perkataan-perkataan yang Mengatakan Allah di semua tempat, Allah tidak di mana-mana gitu, jadi berlawanan. Ini lawan daripada dalil-dalil, terus -dalil justru berseberangan dengan mereka. <tuk> <al> wal <-jamaah> Sedangkan apa yang tetap, apa yang ditetapkan, sebagaimana ditetapkan oleh sebagaimana dikatakan oleh wal Jamaah, maka itu dalil yang sangat banyak menetapkan Allah, SWT di ketinggian ya, berada di apa namanya, ini al-ali yang Maha Tinggi. gitu tinggi di atas semua makhluknya gitu. Itu sangat banyak sekali dalilnya. La tuhsar afraduha tidak bisa dibatasi apa namanya afraduha itu. Dalil-dalilnya begitu sangat banyak gitu ya. Dan macam-macamnya itu ada lima disebutkan. Alkitab kitabu wa sunnatu wal wal akal wal fitrah. Ah gitu kan. Semalam kita sudah bahas bahwa secara fitrah setelah alkitab yaitu Al-Quran. Menunjukkan al Adillatu ala uluwillah. Menunjukkan atas dalil-dalil tentang ketinggian Allah. Ya. Uh, secara sorih secara nyata kita lihat bil ului wal fawqiyah wasuudil asya'a ilaihi wa nuzulaha minhu wa ma asbah hadali. Dalil dalil tentang tsarih ya jelasnya tentang ketinggian Allah wal fawqiyah atasnya Allah. Ya, Allah SWT berada semua di atas makhluknya. Wa Dan naiknya segala sesuatu kepada Allah. Wa minhu. Dan turunnya segala sesuatu darinya Allah. Wa Dan dalil yang semakna dan yang serupa dengan itu sangat banyak. Itu dalam Al-Quran disebutkan demikian. Wa sunnah juga demikian. Tanawa'at dalalah tua. Sungguh bervariasi. Beragam dalil-dalilnya. sunnah Sunnah dengan tiga model sunnah yang sudah kita ketahui yaitu pi'liyah, kemudian juga kauliah dan taqririyah. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa itu maha tinggi, ya, tinggi di atas semua makhluknya. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah ijma. Ah, ini dia mau menjadi pembahasan kita ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa amma al ijma' faqad ajma' al muslimuna qabla dhuhuri hadhihi tawaf al mubtadi'ati ala anna Allah mustawin ala arsyhi fawqa khalqihi. Dan adapun ijma para ulama maka kaum muslimin telah sepakat sebelum uh, keluarnya kelompok-kelompok ini sebelum tampaknya kelompok-kelompok ini kelompok yang mengatakan Allah di mana-mana dan kelompok yang mengatakan Allah tidak di mana-mana gitu kan nggak tidak di atas alam nggak di luar alam nggak di dalam nggak di luar nggak di samping nggak di kanan kan gitu dua kelompok ini sebelum uh, timbul atau muncul dua kelompok ini para kaum muslimin sudah sepakat apa sepakatnya alaannallaha ta ta'ala mustawin ala arshihi. Bahwasanya Allah Azza wa itu bersemayam di atas arshnya. bahwa khalqihi di atas semua makhluknya. Kan ayat-ayat sangat banyak gitu kan. Kita lihat pernyataan Syekhul Islam di Utamiya terahimahullah. Kalau Syekhul Islam. Sebenarnya dikutip oleh Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa fi kalami Allah wala rasulihi wala kalami sahabati wala tabiin lahum bi ihsan mayadulu لا نصا ولا ظاهرا على ان الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء بل كل كلامه متفق على ان الله فوق كل شيء. بركاته شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. "تيدى ada di dalam kalamillah, tidak ada dalam kalamullah kalam dan tidak juga di dalam kalam Rasulillah, tidak ada dalam perkataan Allah, tidak pula dalam perkataan Rasulillah, wala kalamis sahaba dan juga tidak ada dalam perkataan sahaba, wala tabiin dan juga tidak ada" perkataan tabiin lahum biihsan ya orang-orang mengikuti para sahabat dengan kebaikan itu kalangan tabiin sesuatu yang menunjukkan tidak secara teks dan tidak secara setelah zahir bahwasanya Allah azza tidak berada di atas arasnya. walai walaisa sama' bukan juga di atas langit bal kalamihim muttafiqun ala anallaha fawqa kulli syaiin bahkan semuanya perkataan mereka sepakat bahwasanya Allah SWT di atas segala sesuatu. Jadi tidak akan kita temukan dalam Al-Quran. Tidak akan kita temukan dalam sunnah. Tidak kita temukan dalam perkataan sahabat. Juga tabi'in. Sesuatu yang menunjukkan secara naks, secara teks. Ataupun secara zahir perkataan mereka. Yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT tidak bersama atas arasnya. Itu enggak ada. Yang ada bahwasanya Allah istawa ala Allah SWT bersama di atas arasnya ya pokok berada di atas segala sesuatu. Karena makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling besar, makhluk yang paling berat kan susunannya itu adalah apa namanya ini arash gitu. Dan Allah SWT di luar itu, ah gitu. Bukan berarti Allah SWT menempel dengan arash. Ya toh, justru arash yang butuh kepada Allah, bukan 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 Allah yang butuh kepada arash. Kan kita udah sampaikan, dulu Allah sendirian, tidak ada makhluk-makhluk ini. Lalu Allah ciptakanlah makhluk-makhluk ini satu-satu kan. Ada arash, ada kolam, ada kursi, ada ada bahar ada sama, ada ardu. Kan itu nama-nama diberikan oleh Allah SWT. Nah demikian ikhwati billah. Allah ta'ala iya jami'an. E, banyak juga ulama-ulama ya yang mengatakan ini. Tidak hanya ini, banyak ya. E, seperti imam-imam kita semuanya. Imam-imam madhab termasuk juga al-imam al -imam Bahkan beliau punya kitab ala Alul ghafar dan lain sebagainya. Banyak sekali para ulama yang menetapkan Allah istawa ala arsy. Ya. Ikhwati fillah azza allahu taala wa iyyakum jami'an. Wa amma al-aqlu fa inna naqul adapun secara akal. Ini bantahan mereka. Kan kita tadi katakan bantahannya kan ada dari dari lima sisi ya. Dari Al-Qur'an sudah kita bantah, dari sunnah kita sudah bantah, ya dari ijma sudah kita bantah bahwasanya Allah istawa al arshihi gitu kan sekarang al akal secara akal fa maka sesungguhnya kita mengatakan ya sifatu kamalin semua mengetahui bahwasanya sifat ketinggian itu adalah sebuah sifat kesempurnaan ya fa Kamalin fa inna hiya jibu an yakuna thabatan li, thabitan lillah. Kalaulah ketinggian itu, apabila adalah ketinggian itu merupakan sifat kesempurnaan, maka wajiblah sifat tersebut menjadi sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li anna Allah muttasifun bi sifatil kamal. Karena sungguhnya Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tidak ada satu pun sedikit pun kekurangan dalam sifat-sifat Allah wajah yang ada kesempurnaan dan kesempurnaan walidalikan <tuk tangan> naqul. oleh karena itu kita mengatakan ah ini nanti kita akan lanjutkan ya setelah yang satu ini dan kemana-mana tetap di salam TV. sahabat keluarga Walidhalika naqul, oleh karena itu kita mengatakan, imma yakuna Allah fi a'la, aw fi asfal, aw fil muhadi, fal asfal, wal muhadi mumtani'un. Oleh karena itu kita mengatakan, kita sudah sampaikan tadi bahwa sifat ketinggian itu adalah sifat sempurna. Kalau itu sifat kesempurna, maka Allah adalah wajib bersifat dengan sifat itu. Kenapa? Karena sifat itu adalah sifat sempurna, Allah wajib disifati dengan sifat yang sempurna. Karena Allah SWT tidak ada sifat kekurangan dalam dalam semua sifat yang ditetapkan untuk Allah SWT. Oleh karena itu kita katakan bahwa eh uh, imma ada kalanya Allah SWT di atas atau di bawah atau di samping. Nah, kan gitu. Ada kalanya Allah di atas atau di samping atau di bawah atau di samping. Fal aspal wal tani on. Adapun uh, Allah itu di bawah dan di samping maka itu mumtaniun. Itu terlarang tercegah ya tercegah dan terlarang kenapa fi karena bawah itu kurang dalam maknanya ada kekurangan dalam maknanya biasalah orang secara makna aja kan orang bawahan kan istilah orang gitu ya bawahanlah suruhan ajalah kemudian apalagi ada istilah bawahan suruhan Uh, ya apa namanya nih uh, anak bawang apalagi gitu kan jadi ini menunjukkan sesuatu yang maknanya nggak ini kan nggak nggak baik gitu dalam dalam dunia kerja saja pun itu yang namanya bawahan kan memang ya gimana lah, namanya bawahan ah gitu kan pastilah tunduk pada atasan lah tapi kalau atasan ya itu atasannya itu adalah uh, bosnya itu ah, berarti kan menunjukkan ada ketinggian kan dan biasanya bos-bos itu kan kantornya di mana apa ada anak buah yang di atas bosnya duduk di bawah. Enggak, bosnya di atas. Bahkan bosnya kadang-kadang kalau datang naik heli, helikopter gitu. Bahkan ada helipad di atas kantornya kan. Dia nggak perlu lagi ke bawah-ke bawah. Dia datang dari atas. Ya tetap di atas dan kalau pergi dia nggak perlu lagi macet-macet gitu kan? Kenapa? Karena memang iya namanya atasan orang juga memaklumi gitu kan. Baik. Jadi kita katakan bahwasanya kalau Allah Subhanahu di atas atau di bawah dan di samping, kalau di samping dan di atas, kalau di samping dan di bawah ini ter, terlarang, tercegah. Kenapa? Karena itu sifat kekurangan. Ya. Secara akal aja kekurangan. Wal muhadi naqsun dan di samping juga itu naqsun kekurangan. Li makhluk wa mumatsalatihi. Karena apa namanya ini? penyerupaan ya penyerupaan itu kekurangan juga kenapa karena penyerupaan bagi makhluk dan wa mumatsalatihi dan juga permisalan bagi makhluk. Ah, gitu kan nggak mungkin ada di samping. Ya, di samping. Berarti kan sepertinya ada, ada, ada apa namanya ini sejajar dengan makhluk gitu kan. Musyabahatil makhluk. Jadi ada penyerupaan terhadap makhluk dan juga mumatsalah perumpamaan bagi makhluk, permisalan bagi makhluk. Ya. إِلَّ maka tidak ada lagi pilihan kecuali al-ulu. yaitu ketinggian. Enggak yeah. ada kan? bawah nggak mungkin sifat kekurangan uh, muhadi di samping juga nggak mungkin karena ini adalah sifat yang mumasalah itu permisalan bagi makhluk dan musyabaha juga maka nggak ada lain lagi kecuali al ulu saja wahada wajhun akhar pidalil akli ini merupakan ya uh, sisi lain dari pendalilan secara akal ini kan kita udah bantah kan dari al quran udah jelas menetapkan Allah istawa al arshi dari sunnah udah jelas dari ijma udah jelas akal pun udah jelas Ah, gitu ya. Wa amal filtoratu ada pun filteroh Ah, kan kita kan janjikan tadi lima ya. Empat sudah ditagih kan itu. Al Quran, Sunnah, ya. Al Quran, Sunnah, Al ijma Al Akal. Sekarang yang kelima al fitrah fitrahnya manusia ini bawaannya bagaimana? Kita lihat. Fa'in maka semuanya kita mengatakan. Sungguhnya kami mengatakan mamin ya ya tidak ada dari seorang manusia pun ketika dia mengatakan wah ya Rabb, wah fi ulu. kecuali dia mendapatkan di dalam hatinya adalah keharusan untuk mencari untuk mencari ketinggian. ya kan? Kemana hati kita menjalar ketika kita menyebutkan ya Allah? Pasti kita Agak begini, tak tangan begini, mata agak ke atas gitu. kan gak ada ya Allah, ke bawah gak ada. Biasanya kita hentakannya itu kemana? Cuma tarikannya itu jujur aja gitu. Hentakan dan tarikannya kemana ya? Ke atas nanti lihatlah, orang berdoa di masjid atau di mana pun ya. Ketika orang berdoa, gimana dia? Ya Allah, ah begini agak begini sikit ya. Tangan diangkat, apalagi orang-orang yang di Eropa nanti lihat tanggal. 9. Julhijjah. Masya Allah semuanya mengadahkan Mengadahkan tangan kemana? Ke langit Ya Rab Menunjukkan kita ini hinadina Gak ada artinya <gakak> Gak ada maknanya gitu kan Kita hanya minta kepada yang maha tinggi Yaitu Allah Nah Demikian Cobalah jujur aja kita hati ke kemana larinya Atau kemana menjalarnya Ketika kita mengatakan Ya Rab Apakah ke samping Ya Rab? Uh, gini <gakak> Enggak jujur aja kita Nggak usahlah kita bicara-bicara dalil gitu Kita bicara apa aja Uh, apa namanya fitrah ini bawaan orang begitu pasti kita uh, mungkin kalau kita apa ya kita mendebat orang bahwa kita nggak setuju dengan ini mungkin bisa waktu kita debat tapi kita, kita dalam keadaan sendiri dan kita butuh Allah SWT setiap saat tentunya ketika kita berdoa apa coba ya oh, dengan penuh memelas ya memelas dan mengemis dan memelas mengemis merengek gitu kan ini menunjukkan Allah wa apa namanya ini mahat tinggi ya hati kita ini menjalarnya ke atas gitu loh nggak bisa kita bohongi hati kita ini ya, karena istilah orang hati nggak pernah bohong hati kecil kita lisan bisa saja dia bermain kan ah gitu tapi kalau sudah hati berbicara nggak ada ceritanya lagi adillatul <manyuman> khamsah maka dalil-dalil yang lima tadi itu sangat berkesesuaian jadi tidak bertolak belakang justru satu dengan yang lain saling melengkapi dan menguatkan Al-Quran. Sunnah, ijma', akal, dan fitrah, apalagi coba dalil kan cuman yang lima ini kan. Gak ada lagi gitu. Udah include semua udah gitu. Dan ini saling mendukung justru. Tadi akal udah kita jelaskan bahwa tempat yang tinggi itu kan memang ee, apa ya? Secara akal kita pun pasti yang bagus-bagus gitu kan. Kita lihatlah. Biasanya kantor-kantor bos-bos di mana? Mana di lantai satu, lantai satu bawahan semua yang nggak jelas semua kan gitu yang yang atas, ah gitu kan? Kemudian apa lagi coba atasan istilah orang, ya, emang akal ya yang namanya atasan ya bahkan kadang-kadang rela orang berkorban apapun demi atasannya, karena ada juga gitu, ah gitu ya. Kalau sudah atasan memanggil, uh apapun harus dilakukan gitu ya. Orang kadang-kadang gulu -kadang ya berlebihan. Nah, gitu. Tapi maksud saya bahwa kita ingin melihat apanya dari sisi akalnya. Secara akal aja pun kita sepakat bahwa yang atas itu yang baik gitu kan. Nah, ya. Kemudian fitrah ya, fitrah ya jelas sebagaimana kita katakan hati kita menjalar dia, ya. Men naik dia, merangsek dia ke atas gitu. Mana pula ke bawah mana pulak pulak samping. Jujur kita ngomong ya. Jangan kita istilahnya karena kita yang membela pendapat kita yang batil, lalu kita mendustakan apa yang ada dalam hati kita. Ini tidak boleh ya. Ikhwat wa jami'an wa amma bahwa ijma'in man bil Islam. Adapun ketinggian sifat, maka itu menjadi tempat kesepakatan dari semua orang yang beragama. atau menamakan dirinya dengan Islam. Artinya semua kaum muslimin sepakat bahawa sifat-sifat Allah itu semuanya ulu, tinggi. Ya, sempurna. Tidak ada satu sisi, ya, dari semua sisi ada kekurangan. Tidak ada satu sisi pun dari semua sisi kekurangannya. Semuanya adalah kesempurnaan dan tinggi. Asadi satu wal isyrun, ah, yang ke-26. Ada apa pula ni yang ke-26, tiba-tiba muncul 26. Sebelumnya kan, Asyai Muhammad SAW menjanjikan bahawa, di dalam uh, ayat kursi itu, dalam ayat kursi itu kan ada katanya 26 sifat. Sifat-sifat Allah ya. Lima sudah kita sebutkan. Karena lima itu kan setiap nama mengandung sifat. Yaitu apa? Allah, Al-Hayu, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Kan lima. Allah, al hayyu Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Lima ini mengandung sifat. Kan dua lima. Maka masuk yang keenam. sah waktu itu yang keenam. Sampai ini yang ke-26 ya. Ya, kalau nanti mau lihat mana saja yang itu bisa diputar atau dicari lah ya di YouTube saya kira ada pembahasan kita ini yang mana saja yang dia 25 waktu terakhir. Yang 25 waktu itu terakhir kita sampaikan ya bisa kita buka kalau di kitab ini di halaman 20 113 ya yaitu yang ke 25 al-khamisah isbatul taala yaitu menetapkan ketinggian bagi Allah. Sebagaimana firman Allah wahwal aliyu dan Allah maha tinggi. 25, 26 nya asadi tahu awal ishron isbatul lillahi azza wa jalla liqaulihi al adzim menetapkan keagungan bagi Allah azza wa jalla karena firman Allah al adzim maka kalau kita baca ayat kursi la ilaha illa huwal hayyu al qayyum هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وفي الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا حفظه حفظهما وهو العلي العظيم اثبات العظمه لله تبارك وتعالى اخوتي في الله عزني الله تعالى واياكم جميعا كنت انا اخوتي في الله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بركتني Qaulul muallif perkataan muallif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa li hadza oleh karena itu kana Ka man qara'a hadhihi al-ayah fi lailatin oleh karena itu barang siapa yang membaca ayat ini di malam hari artinya ayat kursi itu lam yazal alaihi minallahi hafizun senantiasalah ia mendapatkan penjagaan dari Allah wala yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih dan syaitan pun enggak berani mendekat sampai dia berada di pagi hari Allahu akbar Apa lah payahnya kita membaca kursi saja sebelum kita tidur kan? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samati wa fil ardi. Man dhal ladhi yashmu'a indahu ila bi'idhni. Ya'lamu ma bayna idihim wa ma khalpahum. Wa la ya'uluhu hibsuhuma wa huwa al-aliyul Gampang. Selesai. Ah ha, gitu kan. Siapa yang membacanya di malam hari, maka senantiasa dia akan mendapatkan penjagaan, pemeliharaan ya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dekati oleh syaitan sampai dia berada di pagi hari. Syarah syarahnya apa? Kita lihat. Hadza tarafun min hadis riwayat Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi qissati istihfazin Nabi sallallahu alaihi wasallam iyahu ala sadaqah. Ini merupakan uh, apa ya? sekeping ataupun cuplikan ya ataupun potongan ya. Potongan dari hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini wali hada, ini hadis. Ah, gitu. Ini sebenarnya hadis yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Ibnu Taimiyah di sini. Ini sebenarnya hadis riwayatkan, ini potongan hadis gitu ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu fi qissati istihfazin Nabi sallallahu alaihi wasallam iyahu ala sadaqah. Tentang kisah Permintaan Nabi SAW Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah untuk menjaga harta sedekah waktu itu. Wa dan syaitan mengambil dari harta sedekah itu. Wa li abi Hurairah dan juga perkataan syaitan kepada Abu Hurairah. Ya dan apa namanya ini? Iya perkataan syaitan ini kepada Abu Hurairah kan. Abu Hurairah apa menangkap syaitan itu kan? Kalau kita lihat lengkapnya hadis ini dalam Sahih Bukhari begitu. Syaitan ini dipegang. Ya, lalu minta tolong minta tolong dilepaskan. Berikutnya mak datang lagi malam ketiga datang baru nggak akan dilepaskan oleh Abu Hurairah. Lalu kata setan lalu kata Jin sebenarnya yang mengaku dirinya apa ya setan gitu ya. Apa namanya dia mengajari kepada Abu Hurairah ya tentang apa namanya ini satu ayat yang apabila dibaca dia akan dijaga dan tidak akan dikati oleh syaitan. li Abi Hurairah ida awaita ila firashika faqra ayat al kursi ya apabila engkau apa namanya nih, hendak tidur maka uh, apabila engkau hendak ingin uh, berada ke, uh, apabila engkau ingin pergi ke tempat tidurmu artinya ingin tidur faqra ayat al kursi maka bacalah ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyu wal qayyum huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayat sehingga engkau menyelesaikan ayat fa innaka la yanzala alayka min Allah hafizun maka senantiasa Allah akan menjagamu wala yaqrabuka syaitan hatta tusbih maka apa namanya ini engkau tidak akan dekati oleh syaitan sehingga engkau berada di pagi hari fa akhbar Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik Abu Hurairah memberitakan kepada Nabi tentang itu bahwa setan ngajari dia kayak gini gitu kan maka kata Nabi fakal inna wahwa kadub setan itu benar dalam perkara ini tapi sementara dia adalah tukang dusta ikhwati fil Allah taala wa iya jamian nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya tetap bertahan di salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah a'azani Allah ta'ala wa iyakum jamian Para pemirsa salam TV Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwan Hadirin yang berbahagia dan penonton sekalian Jadi eh, uh, Pernyataan Syekhul Islam ya Yang mengatakan Wali hadha kana man qara a hadil ayah Fi lam yazal alaihi min hafizun Wa lai syaitan hatta yusbi Ini sebenarnya potongan hadis Hadis yang diriwayatkan oleh uh, uh, al Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah tentang kisah Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga harta sedekah waktu itu. Ternyata setan datang mengambil harta sedekah itu. Lalu dipegang oleh Abu Hurairah, lalu minta tolong dilepaskan begitu kan. Malam ketiganya ya, itu kalau tidak silap saya malam ketiga dalam riwayat itu disebutkan uh, akan dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan dilaporkan gitu. Tapi dia mengatakan maukah engkau aku memberitahumu satu ayat yang apabila engkau baca maka engkau akan selalu dilindungi oleh Allah dan tidak dekati engkau tidak akan didekati oleh syaitan. Ah, maka berita itu disampaikan oleh Abu Hurairah. Ya Rasulullah begini-begini ceritanya, maka kata Nabi S.A.W. alaihi innahu sadaka. Ya, innahu sadaka. Sungguhnya setan itu jujur kepadamu. Ya, dalam perkara ini, dalam perkara ini wahwa kadup sementara dia tukang dusta. Artinya dalam perkara ini dia benar gitu kan? Enggak 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 semua juga. Walaupun dia pendusta kan kadang-kadang ada juga cakapnya yang benar gitu kira-kira ya. Jadi dalam perkara ini kata Nabi, Nabi membenarkan betul apa yang disampaikan oleh syaitan itu. Kalau kita baca ayat kursi sebelum kita tidur umpamanya. Maka dari malam itu sampai pagi hari kita akan dijaga oleh Allah dan setan tidak akan mendekati kita. Kita pun tidurnya nyak, tidur enak, istirahat cukup. Masya Allah di pagi hari kita fresh, kita bisa sholat malam, kita bisa sholat witir gitu kan. Kita bisa beraktivitas, bisa sholat subuh tentunya dengan cepat, tidak terlambat ke jamaah masjid ya. Ini luar biasa manfaatnya. Apalah kita lamanya membaca ayat kursi kan. Allahu la ilaha al-hayyul qayyum. Gampang. Ya. Masya Allah, tapi keutamaannya sangat sangat luar biasa ya. Baik. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Qaulul muallif perkataan muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lagi. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya, "Wal awwalu wal akhiru wal lahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang pertama, dia pula yang terakhir, dia yang di atas, dia yang tidak tersembunyi di atas segala sesuatu. al batin, Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zohir, dia yang baltin. Wahuwa alim. Dan Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Al-Hadid ayat 3. Surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Syarah. Syarahnya kita lihat. Asyarahu. As yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Rahmatan wasiatan. Wa qawluhu subhanah dan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Hada ma'tufun ala suratin fi qawlil mu'alib ma wasafa bihi nafsahu fi suratul ikhlas. Dan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala ta ini sebenarnya ma'tufun. Itu dihubungkan terhadap surat ya di dalam perkataan mu'alib dan perkataan mu'alib yang islam. Apa kata beliau waktu itu? Ma wasafa bihi nafsahu fi suratul ikhlas. Ah gitu. Apa yang di... Uh, Sifati oleh Allah taala dirinya Di dalam surah Al-Ikhlas ya Wa qauluhu dan perkataannya Ini menyambungnya ke sana gitu. Sebenarnya kan sudah kita bahas kan Suruh, Tentang surah Al-Ikhlas bahwa surah Al-Ikhlas Keutamaannya adalah uh, sepertiga Al-Quran Gitu kan, sudah kita bahas Jadi maksudnya secara uh, urutannya Ini dihubungkan dengan uh, Apa namanya Perkataan muallim uh, mu waktu itu Ma wasofa bihi ikhlas wa Subhanahu wa ta'ala ini dia jadi ini sebenarnya agak nyambung, tapi kan e, apa sudah agak jauh ya, tapi nyambungnya ke sana gitu kira-kira ya. Baik, kita lihat. Al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. -ba Al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. -ba Hadihi arba'atu asma'in. Ini empat nama. Kulluha mutaqabilatun semuanya berlawanan, iya kan? Al-awwal lawannya akhir, zahir lawannya batin. Ah gitu ya fil zamani wal makan dalam masa dan tempat iya kan kalau al awal wal akhir kan ini menunjukkan zaman ya ya awal kan awal dan akhir ini menunjukkan waktu wal makan al zahir wal batin zahir dan batin ini menunjukkan tempat gitu ya tufidu ihatatallahi ya tufidu ihatatallahi subhanahu wa taala bikulli syai'in awwalan wa akhiran ini menunjukkan empat nama ini yang saling berlawanan, yang meliputi ya dari sisi waktu dan tempat. Ini menunjukkan Tufidu memberi faedah ihatat Allah, yaitu peliputan Allah subhanahu wa ta'ala bikulli dengan segala sesuatu. Artinya Allah meliputi segala sesuatu awalan wa akhiran, yang pertama dan yang terakhir. Artinya Allah tahu semua. Ah gitu ya. Wa kadzalika fil makan begitu juga dari sisi tempat. Kalau dari sisi waktu Allah tahu semua dari awal sampai akhir, dari sisi tempat demikian, ah gitu, atas yang tinggi, atas bawah, Allah Ta'ala tahu semua. Tapi hilal atau wal walihal atau maka di ayat ini tentang empat sifat ini yang disebutkan di uh, uh, ayat ini ya, itu meliputi semua masa dan meliputi semua tempat, ah gitu. Jadi Allah mazhab tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat. Al awwalu al awal fasarahu an nabiy sallallahu alaihi wasallam fasarahu an nabiy alaihi salatu wasallam bi qawlihi alladhi laysa qablahu syai'un. Nabi SAW menafsirkan al awal maksudnya apa? Nabi SAW menafsirkannya dengan perkataan beliau alladhi laysa qablahu syai'in. Eh, alladhi laysa qablahu syai'un yang tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Ini yang kita sering sampaikan. Allah dulu sendirian. Nggak ada apa-apapun. Makhluk nggak ada. Allah SWT sendirian. Bumi nggak ada. Lautan nggak ada. Langit nggak ada. Kolam nggak ada. arus nggak ada. Kursi nggak ada. Nggak ada apa-apa. Apalagi kita nggak ada. Nggak ada. Nabi Muhammad SAW nggak ada. Nggak ada. Ini kan ada kadang-kadang cerita tentang Nur Muhammad ya. Bahwa itu yang awal diciptakan itu batil semua. Nggak ada itu. Kita kan bicara dalil. Ini kan perkara gaib gitu. Kalau perkara gue nggak bisa kita asal ngomong harus ada dalil, imam dari Al Qur'an maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau disebutkan dalil itu dari kalau Allah, kalau Rasulullah. Perkataan ustad, perkataan uh, Imam itu bukan bukan dalil. Yang dalil kalau Allah, kalau Rasulullah, gitu ya. Nah, maka dulu Allah Wajudallahu sendirian nggak ada. Maka Nabi Sallallahu mengatakan Allah Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah Taala. Tidak ada. Laisa qablahu tidak ada sebelum Allah SWT sesuatu pun. Jadi Allah yang pertama. Ya, Allah SWT wal awal yang pertama. Tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala sendirian sebagai yang kita sampaikan. isbat bin nafi. Di sini Nabi SAW menafsirkan isbat dengan nafi. Maksudnya apa di sini? Kita lihat kan ini al awal, berarti kan penetapan bahwasanya Allah yang pertama. Tapi ditafsirkan oleh Nabi Allah Maksudnya awal itu apa? Yang tidak ada sebelum Allah wajahalal sesuatu apapun. Berarti kan seolah-olah menapikan kan. Jadi Nabi saw menafsirkan isbat, isbat kira, kira penetapan. Apa yang ditetapkan? Bahasanya Allah yang pertama. Tapi ditafsirkan oleh Nabi dengan Nabi. Apa itu maksudnya? Yang pertama itu Allah dilaisa kau yang tidak ada suatu apapun sebelum Allah Subhanahu wa Taala. Inilah letak nabinya di situ. Apa letak nabinya itu? Bahasanya Laisa ya leisa tidak ada yang sebelum Allah SWT sesuatu apapun. Taib. Pajala hadis sifat sifatan salbiyatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sifat yang tetap ini yaitu al akhir al awal menjadi sifat salbiyah itu menjadi sifat yang di apa namanya ini uh, yang dinapikan. Maksudnya sifat yang menapikan ya. Menapikan apa? Wal awal berarti menapikan lawannya bahwa memang tidak ada menapikan ininya mengandung penapian apa penapiannya yaitu leisa koblahu sheyun tidak ada sebelum Allah wajib sesuatu apapun jadi ini disebut dengan subutiyah yang mengandung sifat salbiyah yaitu penetapan tapi mengandung penapian apa yang dinapikan bahwa tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah subhanahu wa taala maka karena fi sabab ada sifat subutiyah akmal wa dan sudah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya yang telah lalu ya di masa Maqab, pada perkara yang telah lalu anna sifat asbudiyah akmal wa bahwa sifat penetapan itu lebih sempurna dan lebih banyak. Falimada? Kenapa? Ha, gitu kan. Jadi intinya al awal itu sifat subudiyah pada asalnya. Tetapi kan ditafsirkan oleh Nabi apa? Allah tidak yang tidak ada sebelum sebelum Allah wajahul sesuatu apapun. Berarti kan di sini mengandung dia penapian kan? Peng mengandung salbiat apa maksudnya salbiah ini penapian apa yang dihilangkan di sini dihilangkan bahwa memang tidak ada yang sifat sesuatu apapun sebelum Allah wajahalal jadi sifat sifat, sifat uh, subutiah tapi mengandung salbiah apa salbiahnya yaitu penapiannya bahwa tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah wajahalal ya dan sifat subutiah ini yang ditetapkan ini subutiah itu tetap ya? bahwa itu lebih sempurna lebih banyak kenapa paling ada kenapa ini kenapanya kita jawab penakulu kita katakan Fasarah an Nabi SAW Nabi Wasallam menafsirkan al awal itu dengan perkataan beliau ada diri Itu kan unsur penapian ya, bahwa tidak ada sebelum Allah Wajah Allah sesuatu apapun. Kenapa? Apa tujuannya? Litaukidil awaliyah untuk menegaskan tentang kepertamaan. Ah, ya. Bahwasanya memang Allah yang pertama, nggak ada yang lain. Nah, gitu. Di al untuk menegaskan, untuk menguatkan kepertamaan apa namanya? Mungkin bahasanya agak kurang pas ya kepertamaan. Ini artinya untuk menegaskan bahwasanya Allah yang pertama nggak ada yang lain. Nah, itu dia. Ya, yakni an-naha mutlakatun bahwasanya Allah yang pertama itu secara mutlak nggak ada yang lain. Ah, awaliatan leisat awaliyatan idoviyatan bukan pertama bukan pertama yang diidopahkan yang disandarkan nah, itu bukan ada awalu bi ini pertama dengan menganggap apa yang setelahnya itu nggak bisa contoh kita katakan ya ini anak anak dia punya anak tiga umpamanya anak pertama anak kedua anak ketiga nah, maka kita katakan anak pertama Anak kedua, anak ketiga. Kita katakan anak kedua ini anak pertama. Anak kuda ini sebenarnya anak pertama. Anak pertama setelah anak pertama. <laughs> kan gitu jadinya kan. Jadi kan bisa begitu. Kita punya tiga anak. ya Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kita katakan anak kedua ini merupakan anak pertama. Anak pertama dari mana? Dari anak pertama gitu. Setelah anak pertama kan anak kedua. Dan anak, anak kedua ini kan merupakan anak pertama. Setelah yang pertama ini. Ah, gitu kan. Maka kita katakan contoh kita punya kue 10 gitu kan atau dua atau tiga aja lah biar jangan terlalu bingung gitu kan kita punya apel tiga ya apel apel A apel B apel C gitu kan kita katakan apel A itu nomor pertama apel B nomor dua apel C nomor tiga baik maka kita katakan apel B adalah apel yang pertama setelah apel A kan ya yang pertama kan dia setelah kita keluarkan yang A yang pertama siapa jadinya si, si B jadinya kan ah gitu maka ini kan sebenarnya permainan bahasa saja diidopahkan. Allah SWT mutlak, gak ada apapun. Nah gitu kan. Kan bisa kita katakan bahwa ini adalah pimpinan yang pertama. Pimpinan yang pertama. Di tahun ini, bisa saja kan. Jadi orang selalu me mengidopahkan atau menyantarkan dengan sesuatu bisa saja. Sehingga dia tidak bersifat mutlak. Tapi Allah SWT mutlak. Allah yang pertama gak ada sebelumnya sesuatu apapun ah gitu bukan seperti yang kita katakan tadi kita punya apel 3ABC gitu ya. Apel A nomor 1, apel B nomor 2, apel C nomor 3. Tapi kita katakan apel B adalah nomor 1 setelah apel, A. Ah, kan nomor 1 juga dia namanya. Tetapi apa namanya ini bukan yang pertama kan, tidak mutlak dia. Tapi Allah SWT dia mutlak yang pertama, bukan dia penyandaran Allah yang pertama setelah ini, nggak begitu ya yeah, mutlak wahada awalu bi ma'dahu seperti kita katakan ini yang pertama karena kita anggap dia dengan setelahnya seperti saya sampaikan tadi ini yang pertama tapi setelah ini umpamanya itu itu tidak tidak disebut mutlak dia kepertamaannya wa fihi syai'un akhar qablahu sehingga di situ ada sesuatu lain sebelum yang pertama ini ah tafsiru habi amrin salbi adallu al umum ala annaha mutlaqah maka jadilah tafsiran nabi dengan amri salbi, dengan uh, perkara salbi, dengan perkara yang dinapikan itu lebih menunjukkan tentang keumuman bahwasanya Allah yang pertama secara mutlak tidak ada yang lain. laisa qablahu syai'un tidak ada sebelum Allah sesuatu apapun. Wahadabi antibari takadum azzaman ini ini menunjukkan tentang apa namanya uh, ke ke terdahulunya Allah dari sisi masa tidak ada yang lain. Makanya kan Allah wassalam sudah ada semenjak zaman azali. Az azali tidak ada permulaan. kan begitu. Laisa qabla husy. Jadi al awal laisa qabla husy. Artinya Allah Subhanahu wa taala sendirian, enggak ada bersama dia makhluk ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru, ada makhluk-makhluk ini. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala mutlak enggak ada apapun. Ah demikian ikhwati fillah. Jazani Allah taala wa iyyakum jami'an waktu kita sudah habis ya. nanti insya Allah ta'ala pada pertemuan yang akan datang bisa kita sempurnakan dan bisa kita lanjutkan kembali dan saya berharap kepada seluruh para pemirsa sabar dan ikuti terus kajian ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ya hada wasallahu salam wa barakallahu nabi nabi muhammadin wa ala alihi wa ajma'in subhanaka allahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh